kan nanti melihat kita salahkan kebijakan ini di 35 kabupaten kota masing-masing. Karena juga vaksinasi ini suntikannya kalau memang bisa dilakukan di siang hari monggo. Akan tetapi kalau mengkhawatirkan, MUI menghimbau untuk memberlakukan suntik vaksinasi ini di malam hari. Biasanya kondisi masjid di bulan Ramadan untuk jamaah ini meningkat, sehingga perlu saya sampaikan kepada para takmir masjid atau musola untuk menyiapkan bagaimana protokol kesehatan ini benar-benar bisa diterapkan.